بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini, majelis yang kita harapkan dinaungi oleh para malaikat, majelis yang kita harapkan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu syarah yang akan kita pelajari. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, serta istiqomah di dalamnya hingga datangnya Malaikatul Maut menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatul iman, a'izzakumullah, bulan Ramadan sudah diambang pintu, tapi tidak satu pun di antara kita yang bisa menjamin kita berjumpa dengannya, karena semua tidak lepas dari takdir Allah Jalla wa'ala. Yang pasti bahwa Ramadan akan tetap berjalan, dan kita berharap pada Allah Taala untuk bisa berjumpa dengannya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan bulan tersebut. Ramadan, sekali lagi sering saya katakan, dia bukanlah bulan suci. Karena bulan suci cuma empat, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena bulan suci disebut dalam Al-Quran, yakni Syahrul Hurum, bulan haram. Karena arti haram adalah suci, tanah haram, tanah suci, Masjidil Haram, masjid suci. Syahrul Hurum, jamak dari haram, adalah bulan-bulan suci. Maka Ramadan tidak termasuk di dalam empat bulan suci. Tapi Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang berkah. Didasarkan atas riwayat dalam Sahih An-Nasa'i, yaitu di nomor 2105 insyaallah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ramadan telah datang kepada kalian. Al-Qur'an Ramadan. Ia adalah bulan berkah. Ia adalah bulan berkah. Ya. Allah azza wa jalla. Kenapa Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa? Di dalamnya pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan setan-setan pembangkang belenggu. Demi Allah,
di dalamnya ada 10 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia tidak mendapatkannya. Ya. Baik. Dari sahabat Al-Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, adakum Ramadan telah datang kepada kalian, yaitu bulan Ramadan. Ramadan dia bulan yang sudah ada sebelum kita, karena seluruh bulan itu sudah diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan Adam. Karena Allah Jalla wa'ala menetapkan bulan-bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana di dalam surah yaitu At-Taubah surah yang ke-9 pada ayat yang ke-36 Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah inna ashara shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan sudah ditetapkan oleh Allah fi kitabillah, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, waktu itu Adam belum ada. Karena Adam diciptakan terakhir di hari Jumat, sebelumnya sudah diciptakan oleh Allah langit dan bumi. Kemudian kita di antaranya 4 bulan haram. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu 4 bulan suci. Jadi Ramadan itu ada jauh sebelum manusia ada. Bukan ditetapkan nama itu setelah adanya tahun Hijriah. Karena ada yang memahami bahwa tahun Hijriah itu adalah tahun penetapan nama-nama bulan. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir. Dan itu dianggap dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab itu hanya penetapan bahwa tanggal Islam itu ditetapkan tanggal 1 Muharram. Tapi Muharram itu sendiri ada sebelum Umar ada. Muharram, Safar dan seluruh nama bulan ada sebelum Adam alaihissalam dicipta. Bahkan itu dilakukan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita ini lebih dulu ada dengan Ramadan. Lebih dulu Ramadan. Dan bahkan Ramadan itu merupakan yaitu bulan diturunkannya kitab-kitab ilahiyah, semua diturunkan di bulan Ramadhan. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir buka surah Al-Baqarah surat yang kedua yaitu pada ayat yang ke-185 Allah Jalla wa'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. 185 ayat baca. Sana ayat baca. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Ya, syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin,
dan penjelasan dari petunjuk tersebut. Wabayyinatin minal huda wal furqan, yang juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan diturunkannya Al-Quran, bahkan bukan hanya Al-Quran, tetapi seluruh kitab-kitab ilahiyah. Karena ada riwayat dari Fasilah bin Al-Asqaf, silakan baca. Imam Ahmad meriwayatkan dari Fasilah bin Al-Asqaf, ayo langsung yang dapat segera. Ya, suruh Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan oleh Allah fi awwali lailatin min Ramadhan, itu diturunkan pada awal malam bulan Ramadhan. Ya, terus. Dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadhan. Ya. Wa unzilatil Taurat li shittina madaina min Ramadhan. Kemudian. Ya, wa unzilat al-Injil li 13 khalaq min Ramadhan. Sementara Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadhan. Terus, sedangkan Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan. Nah, itu dia. Wa unzilat al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an li 24 khalaq min Ramadhan, itu pada tanggal 24 Ramadhan. Jadi kalau suruh Ibrahim ini kapan diturunkan? Itu awal malam ini Ramadan. Ramadan kapan? Ramadan di waktu Nabi Ibrahim, di zaman Ibrahim. Kita tahu tadi tanggal berapa? 6 Ramadan. Terus Injil berapa tadi? 13 Ramadhan. Kemudian Al-Quran tadi 24 Ramadhan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Adapun 17 Ramadhan itu saya cari hadis yang sahih atau sampai hari ini. Wallahu a'lam. Ya. Ini dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi tentang kitab-kitab ilahiyah. Jadi turunnya ini pada saat Ramadan, pada tahun Nabi-Nabi itu masih hidup ketika ini. Karena Ramadan itu ada sebelum lahir dan ada sebelum Adam dicipta. Bersamaan dengan diciptakannya lahir dan bumi, Allah sudah memperhitungkan waktu. Dan ini Ramadan. Oleh karena itu, setiap tahun Ramadan datang. Selama umur dunia ini masih ada, Ramadan akan tetap ada. Tapi kalau kita mesti ada atau tidak? Tidak mesti ada. Kemarin tidak ada, sekarang ada. Besok bisa jadi tidak ada. Mungkin selama hidup kita, kita akan berjumpa dengan Ramadan. Berapa kali Ramadan? Ya mungkin 60 kali kita berjumpa Ramadan atau 70 kali. Tidak mungkin sampai 1000 kali bertemu dengan Ramadan. Itu dari mana itu? Kemudian dia disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Syahrul Mu'ar, yaitu bulan berkah. Apa bulan berkah itu? Kata para ulama, berkah itu adalah az-ziyadah fil khair, tambahan kebaikan. Itulah yang disebut dengan berkah, yaitu tambahan kebaikan-kebaikan. Inilah keutamaan dari bulan yang berkah tersebut. Yang kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita berjumpa dengannya. Kenapa dia dikatakan berkah? Baik, Nabi menyebutkan beberapa kriteria di dalamnya.
Yang pertama, faradallahu azza wa jalla alaikum siyama, yaitu Allah mewajibkan bagi kalian di bulan itu melaksanakan puasa. Ini salah satu di antara bentuk keberkahan. Karena puasa selama sebulan itu hanya umat Rasulullah Muhammad SAW. Umat-umat dulu puasanya tidak seperti ini. Puasanya itu 3 hari dalam setiap bulan. Kalau di total jumlahnya 36 dalam setahun. Nah, kita sebetulnya sama 36, yaitu sebulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi totalnya sama juga 36. Cuma caranya yang beda. Kalau dulu dicicil tiap bulan 3 hari 3 hari. Kalau umat akhir zaman, maka ini diempatkan 1 bulan ditambah yang sunnah 6 hari. Maka totalnya sama, jadi 36. Kalau umat dulu 3 hari setiap amal dilipat gandakan 10 kali lipat. 3 kali 10 berapa? 30. 30 kali 12 bulan berarti 360. Sama dengan berpuasa setahun. Kita juga begitu. Setiap amal kita dilipat gandakan 10. Sebulan 30 hari dikalikan 10, 30 ditambah 6 hari. 6 kali 10, 60. Sama, cuma teknisnya yang berbeda. Makanya ditempatkan di satu bulan. Kenapa? Karena bulan itu bulan khusus. Nah, kemudian puasa ini pun merupakan puasa amalan ibadah yang sejak dulu dilakukan oleh manusia, oleh umat-umat sebelum kita. Sebagaimana kata Allah Jalla wa'ala surat Al-Baqarah ayat 183. Baca. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di Quran di bawah itu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Hai orang-orang yang beriman, karakteristik dari ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi SAW hijrah. Kalau surah Makkiyah diturunkan di Mekah, karakteristiknya adalah dipanggil manusia. Ya, ayyuhan nas. Tapi kalau ya ayyuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini ayat-ayat yang banyak turun ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah. Dan khususnya turunnya kewajiban puasa Ramadan, yaitu diturunkan oleh Allah perintah ini pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Sementara Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Berarti terakhir beliau melaksanakan puasa tahun keberapa? Beliau wafat tahun ke-11 bulan Rabiul Awal, bulan ketiga. Berarti terakhir beliau puasa tahun keberapa? Tahun ke-10. Mulai dari 2 sampai 10, berapa tahun beliau melaksanakan puasa? Hitungan 9 tahun beliau melaksanakan puasa Ramadan. 9 tahun. Mungkin masih banyak antum, lebih banyak antum puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan Rasul tidak pernah bolong. Sebelum itu Nabi SAW terbiasa melakukan puasa. Apa? Yang lebih 3 hari dalam setiap bulan. Dan juga Senin Kamis beliau selalu berpuasa. Itu puasa-puasa beliau. Demikian pula setelah diwajibkannya puasa Ramadan, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini ada disebut pertama yakni as-siyam. Apa as-siyam? Yang orang katakan puasa, para ulama mendefinisikan as-siyam yakni al-imsak, menahan. Itu secara lugah bahasa. Adapun secara istilah as-siyam al-imsak biniyati ta'abdi adil akli wa syurbi wa ghisyan wa sa'iril muftirah min tulu'il fajri ila tulu'il syamsi. Yang artinya as-siyam puasa adalah al-imsak, menahan biniyati ta'abdi, dengan niat ibadah, dengan niat ibadah. Ada orang tidak makan dan minum tapi tidak niat ibadah. Contohnya orang apa? Tidak makan, tidak mobil, tapi tidak ibadah. Tidak menengahi. Nanti lebih ingin apa? Diet. Tidak makan, tidak minum, ingin langsing. Bukan niat ibadah. Ada lagi, ada orang yang mau general check up, ada yang mau operasi. Nah, orang tidak makan, tidak minum dengan waktu sampai rentang tertentu karena Allah, itulah al-siyam. Dia tahan anil akri, dari makan, wasyurbi, dari minum, wasyian, dan juga hubungan suami istri, wasailul muftirah, dan apa saja yang dapat membatalkannya, dibatasi waktunya, min tulu'il fajr, dari terbit fajar, yaitu fajar shadiq, mulai saat subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Inilah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kita ini, mereka kalau puasa enggak ada sahurnya. Beruntung kita ini diberi oleh Allah Jalla wa'ala puasa Ramadan. Karena Ramadan ini ada buka, ada sahur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, coba dibuka Muslim di nomor 1059.59 dari Anas
radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu mengandung berkah. Iya. Coba. Kenapa dikatakan sebagai syahrul mubarak? Karena makan sahurnya saja berkah. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu mengandung apa? Mengandung berkah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, halumma halumma, ayo mari mari mari, akan atas sahur, makan sahur, makan sahur. Sampai Nabi menghancurkan, halumma alal mawta, ayo mari mari kita makan yang berkah. Itu makan apa? Makan sahur. Makan sahurnya yang berkah. Ini memberikan motivasi kepada kita bahwa bulan ini memang bulan berkah dan ada tambahan-tambahan kebaikan. Sementara orang-orang dulu, mereka itu tidak ada makan sahur, cuma adanya berbuka. Berbuka waktu maghrib, nanti selepas maghrib isya masuk puasa lagi. Itu puasa orang-orang dulu gitu. Bayangkan siang dan malam dia nggak bisa ngapa-ngapain sama istrinya. Makanya sampai kasus terjadi di zaman Nabi. Kenapa? Karena dia waktu buka tidur melewati waktu isya, sehingga waktunya berpuasa lagi. Siang harinya nggak kuat, pingsan dia. Oleh karena itu kita diberikan keberkahan adanya makan sahur. Ada buka, ada sahur, dan waktunya panjang. Sehingga Allah turunkan surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat 185. Illa lakum laylat as-siyam rafathu ila nisa'ikum. Baik, silakan baca 187 ya. 87. Dihalalkan bagi kamu. Illa lakum laylat as-siyam. Dihalalkan bagi kamu. Baca Qur'annya maksudnya. Uhilla lakum laylatal siyami rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. 'Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa seperti apa kata Allah? Mereka adalah pakaian bagimu, dan kapanpun
dan kamu pun kapanpun. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dan kamu pun adalah pakaian dari mereka. Kemudian Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Alimallah, Allah mengetahui annakum, bahwasanya kalian untuk takhtaru tidak mampu menahan anfusakum, dirimu, nafsumu maksudnya ya. Maka karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka bertobatlah kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Benar. Maka sekarang campunilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sejak diturunkannya ayat ini, fa'al bashiruhunna, campuri istri-istrimu ini, wabtahu dan carilah karunia. Maka kata Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah lakum untuk kalian semua. Kemudian dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Iya, ini coba adanya sahur di sini. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Ini menunjukkan rentang waktu. Kan tadi bukanya yaitu pada saat apa? Matahari terbenam dan kita boleh makan. Kulu washrobu secara implisit termasuk bukan hanya makan dan minum. Apa? Bashiru, makanlah, minumlah, kumpulilah istrimu, maksudnya begini. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga terang dan jelas antara benang putih dan benang hitam. Ini kiasan, makna majazi. Dulu ada sahabat yang sampai nyari benang hitam dengan benang putih, ya. Kemudian sudah berhenti, nggak boleh makan lagi kan? Benang putih sama benang hitamnya jelas nggak bedanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu bantal pun sungguh luas. Karena yang dimaksud di sini benang putih dan benang hitam itu tidak lain adalah fajar, yaitu fajar sorting. Dia taruh benang di atas bantal antara hitam dan putih. Nabi mengatakan kalau itu bantal luas, padahal apa yang dimaksud itu langit, yaitu fajar, itulah yang dimaksud. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ini menandakan puasa itu mulai fajar sampai malam, yaitu maghrib. Kemudian tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Masih kembali kepada konteksnya itu apa? Dihalalkan istri-istri kita di bulan di dalam Ramadan. Sampai Nabi mengeluarkan, Allah mengeluarkan aturan, wala tubashiruhunna, jangan mencampuri istri-istrimu, wa antum, sementara kalian akifuna, sedang iktikaf fil masajid, di masjid. Dengke wis nang masjid 10 dino mulai awal Ramadan itikaf dalam pelaku. Ya, ma. Wis 10 dino nang kene mah dalam pelaku. Ngeludas. Cek dino tak pilih ya tuh ane gawe mesti, ma. Apa mungkin terjadi seperti ini? Kalau tidak mungkin terjadi, ngapain Allah mengeluarkan ayat ini? Bisa jadi. Wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Apa katanya? Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu mendekatinya. Fala taqrabuha, itulah hukum Allah. Jangan kau dekati larangan-larangan itu. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang demikian itu, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Iya. Silakan baca tafsir. Oh tadi belum ngomong saya kalau disiapkan tafsirnya. Ayat ini silakan baca tafsirnya. Ada kisah di zaman Nabi itu
siang harinya orang itu pingsan. Ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, serta penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku pada permulaan Islam. Nah, apa pada permulaan Islam tentang puasa? Lalu pada saat itu jika seorang dari kaum muslim berbuka puasa, maka dihalalkan baginya makan, minum, dan berhubungan badan sampai sholat isya, sampai datangnya apa? Sampai sholat apa tadi? Isya, pendeknya turun mangane, turun mubene, turun ikune. Kira-kira sing jadi sinon di ibu atau lo gantui mana lah kan? Dia kalau panganan dia bisa buka ini aja. Ternyata itu pada awal permulaan Islam. Jadi mulai dari maghrib sampai isya gak ada makan sahur. Ya bukan sekaligus sahur itu sebetulnya. Ya sebetulnya gak sahur itu, buka saja setelah isya berkumandang ada lanjut puasa. Kemudian jika ia sudah tidur atau sholat isya, maka diharapkan baginya makan, minum, dan berhubungan badan sampai malam berikutnya. Sampai malam berikutnya, artinya jika waktunya dia berbuka maghrib, ketiduran, terus datang waktu isya, gak boleh buka karena sudah puasa lagi, sampai nunggu besok maghrib lagi. Ya apa yang kumpul mau diterapkan ke zaman kita? Ngeluh gak? Hancur jadi. Lanjut. Oleh karena itu mereka pun merasa sangat keberatan. Yang dimaksud dengan arrofa pada ayat tersebut adalah al-jima, hubungan badan. Iya, arrofa yang dimaksud di sini adalah al-jima, yaitu mengumpuli istri-istrinya. Terus firman Allah Azza wa Jalla, hunna libasun lakum waktum libasun lahun. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Iya, saling melengkapi, saling membutuhkan. Itulah kiasan yang indah. Allah katakan kita sebagai pakaian, kita sebagai pakaian istri, istri sebagai pakaian kita. Sing moco sebagai pakaian tak dulu. Oh dulu, gak boleh berpakaian ya. Ini opo. Lanjut. Ibnu Abbas mengatakan, artinya mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka. Terus, sedangkan Rafi bin Anas mengatakan, mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Ya, ini penjelasan dari para sahabat tentang makna libas. Libas bisa diartikan sebagai pakaian yang menutupi, itu menutupi aurat, itu pakaian. Juga disebutkan sebagai apa? Yakni selimut. Selimut itu fungsinya untuk aurat, menghangatkan. Ya. Makanya pasangan satu dengan yang lain itu berfungsi menghangatkan, baik secara fisik ataupun menghangatkan jiwa. Menghangatkan jiwa. Dan sampai ada kata-kata yang sungguh kopan dia menghangatkan diriku. Ya? Ya. Lanjut. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ishaq dari Al-Barra bin Azib bin Azib, bahwa pada waktu itu para sahabat Nabi SAW, jika seorang berpuasa lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan sampai malam berikutnya. Terus Qais bin Salimah Al-Ansar pernah dalam keadaan puasa bekerja seharian di ladang miliknya, dan ketika waktu buka tiba, ia menemui istrinya dan bertanya, apakah engkau punya makanan? Akhirnya istrinya keluar mencari makanan sementara dia tidur. Lanjut. Istrinya menjawab, tidak, tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu. Maka Qais terkantuk sehingga ia tidur. Ketika istrinya datang dan melihat suaminya tidur, ia pun berkata,
rugilah engkau mengapa engkau tidur. Iya, padahal siang hari tadi bekerja seharian yang capek, waktunya buka malah mati tidur sampai waktu isya. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu tengah hari, Qais pun jatuh pingsan. Pada waktu tengah hari maksudnya, setelah karena dia nggak apa, nggak buka, lanjut puasa, besok siangnya dia kerja lagi, ngeblang, semaput. Terus lalu hal itu diceritakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat tersebut dan karenanya orang-orang pun merasa senang sekali. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Nah, disinilah keberkahan yang Allah berikan di dalam Ramadan ini. Ada makan sahur, ada buka. Makanya jangan tinggalkan makan sahur. Itu pembeda puasa kita dengan puasa-puasa sebelumnya. Makanya Nabi perintahkan tasahhur, makan sahurlah. Fa inna fis sahuril barakah. Karena di dalam makan sahur itu berkah. Apapun makanannya itu berkah. Sampai yang biasanya sahur apa? Hah? Sahur apa? Kurma. Berkah. Yang lain Indomie. Kos-kosan kepala anak kos Indomie. Tapi kalau judulnya itu sahur, tetap apa? Berkah. Hatta hasawahin mimma, yaitu beberapa teguk air. Tapi kalau itu tujuannya untuk puasa sebagai makan hidangan sahur, maka itu adalah keberkahan. Maka ini macam ditinggalnya biasanya abot tu turune abot nan putih. Ini sampaikan kepada keluarga kita. Inilah diantara sedikit makna dari keberkahan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Seperti biasa, tetap saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Silakan. Beda antara niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Beda. Kalau puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, yaitu niatnya sebelum subuh. Kalau dia tidak niat puasa Ramadan sebelum datang subuh, puasanya tidak sah. Didasarkan atas hadis, buka Abu Dawud
2454 kalau nggak salah. Coba dicek. Dari Hafsah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Iya. Man lam yujmi' siyam, siapa yang tidak berniat puasa qabla al-fajr, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyam lah, maka tidak ada puasa baginya. Berarti puasanya tidak sah. Dalam hadis Tirmidzi dengan redaksi berbeda, man lam yubayyin as-siyam, siapa yang tidak menghadirkan niatnya sebelum qabla al-fajr, sebelum datang subuh, fala siyam lah, maka tidak ada puasa baginya. Jadi harus niat. Dan niat itu di mana letaknya? Maka niat fil qalbi, tempat niat itu di hati. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendefinisikan niat, an-niyatu qasdu syai' muqtaminan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan ditandai amal perbuatan yang diniatkan. Tandanya yaitu melakukan amal yang diniatkan. Dan niat itu di dalam hati. Jadi tidak harus orang yang puasa mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Tidak harus. Karena memang hakikat niat dalam hati. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala atau mazhab Syafi'iyah membolehkan niat dengan lafaz itu tujuannya untuk menuntun. Tapi hakikat niatnya itu harus tetap dalam hati. Tapi kalau ada orang mengucapkan niat itu hatinya tidak menghadirkan niat, maka dia belum niat. Contoh mari tarawih. Karena tradisi budaya apa? Niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin shauma ghadin an adai fardhi syahri. Terus mau kayakmu. Ya. Nah, setelah mengucapkan itu misalnya kan tanpa pakai lagu misalnya bareng-bareng. Tapi ditanya kenapa mau shauma? Engko wis pokoke itu. Saya tanya, niat apa enggak? Belum. Karena dia tidak menghadirkan niatnya dalam hati. Dia hanya melafalkan niatnya, hanya sekedar hafal bacaannya, tapi tidak hadir dalam hatinya. Jadi yang lebih utama itu hadirnya niat. Dan tidak harus dengan redaksi bahasa Arab. Dan tidak harus dengan rangkaian kalimat-kalimat seperti tadi. Bebas. Kalau harus dengan redaksi tersusun rapi seperti tadi, dan dengan bahasa Arab, kasihan banyak orang gak ngerti bahasa Arab. Dan tidak harus dengan redaksi kalimat yang tersusun seperti itu, walaupun mereka melakukannya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Ya, jadi hati. Dan itu dihadirkan yaitu pada saat sebelum datang subuh. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh menghadirkan niat spontanitas di pagi hari, keluar dari sholat subuh, pulang ke rumah, ma, ada sarapan ma? Gak ada, masih belanja kita sarapan. Ya udah kalau gak ada sarapan saya puasa. Di siang hari ternyata istri kita bilang, ma, tadi ada tetangga nganter kita makanan. Apa? Nasi mandi kambing. Saya tanya,
lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Terus apa maksudnya? Terus puasa apa terus makan? Tapi istrinya bilang, "Pak, tadi tetangga kita ngirim kita makanan. Apa itu? Nasi uduk." Berarti perkara pangannya ini. Resep nasi uduk terus apa enggak? Terus apa? Baik. Dan yang seperti itu pernah terjadi dan dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka Muslim nomor 1121. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hai Aisyah, adakah engkau sedia makanan? Jawab Aisyah, tidak ya Rasulullah. Sabda beliau, kalau begitu aku puasa. Iya. Kemudian Rasulullah. Jadi pada saat itu Nabi gilirannya di rumah Aisyah. Gilirkan di rumah Aisyah, ya. Kemudian datang ke rumah Aisyah, "Ya Aisyah, hal 'indaki syai'? Apakah kau memiliki sesuatu untuk dimakan?" Kata Aisyah, "Ma indi syai', aku tidak punya sesuatu." Kemudian Nabi mengatakan, "Fa inni sha'im." Kalau begitu aku puasa hari ini. Spontanitas gue. Dengan catatan mulai subuh sampai dia ucapkan kalimat itu belum makan dan minum. Tapi nangis mampir nang Marco, mulai nang Roma, jalur sana empat galau, terus aku tak poso. Ujung itu berarti. Kemudian, lanjut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi. Lalu ada orang datang memberikan makanan untuk kami. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali, kukatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, tadi ada orang datang beri kita makanan dan kusimpan untuk anda." Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Makanan apa?" Jawabku, "Kue hais." "Kue hais," kata Aisyah. "Enak kan?" "Kemeru." "Apa kue hais?" "Baik, baca bawahnya." Catatan beliau. Catatan kaki. "Apa kue hais?" "Tutok nasi, enak bukan?" "Gelap." "Semacam kue terbuat dari kurma." "Terbuat bahannya dari kurma, minyak samin dan minyak keju." "Samin dan keju." "Dan keju, tiga bahannya." Nah, baru kau bisa nilai enak atau enggak, ya. Jadi ternyata ada di zaman Nabi namanya kue hais. Kue hais itu tiga bahannya, kurma, minyak samin dan keju. Mbok diulek, di blender, di apa no, cobaan, ya. Bengon ingin jajar tiga itu banyak, nanti kasih nama kue hais. Kue sama Nabi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Sabda beliau, "Bawalah kemari." "Bawalah kemari." Kue itu kusajikan untuk beliau, lalu beliau makan. Lalu beliau makan. Berarti batal atau terus? Lanjut, silakan. Kalau ini puasa sun, tapi kalau puasa wajib Ramadan, macam-macam kok. Masih otong gomong nak keimpanan, sekwis 20 tahun belum kepedu. Ya, ini 20 tahun belum makan ikan, kepedu ire. Jangan sekali-kali tata. Simpan tergayo. Nah, ya. Nah, tadi kasusnya Bapak ditraktir, ya. Iya.
boleh nggak batal? Boleh. Tapi kalau saya lihat di traktir nanti. Iya kan? Saya mau jangan nanti. Tapi kalau nanti terus mau lanjut. Saya aku di traktir nanti. Nanggungnya Lara Zeta. Hah? Lara Zeta Teka Alhambra. Buka apa terus? Ibu jamu-jamu kuliner berkape gue. Ya, jadi boleh kalau itu puasa sunnah, terserah kita. Adapun puasa wajib, kalau ada kasus seperti itu jangan. Kecuali pilihannya, kalau puasa wajib itu safar. Safar itu boleh batal, boleh puasa. Tapi nek jari meskipun safar, emang jaman saya di safar itu enak. Karek lumbu, ya, adem lah dulu, asin ya. Enak daripada nanti kodok di hari yang lain kau nampak coy tolak oleh masa diri ya. Ramadan itu enak karena banyak temannya, dan kenapa kita dimudahkan? Karena setan dibelenggu, setannya dibelenggu, kau nampak budoknya titik yang budoknya. Kalau bulan di luar Ramadan setannya harus dihucur mana, oh besar. Baik, satu lagi boleh? Ya silahkan. Niat puasa Ramadan dirantel satu bulan ya. Kalau menurut hadisnya di sini coba dilihat ya, malam yujmi siyama, barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa qoblal fajr, sebelum apa? Fajar. Saya tanya, fajar itu tiap hari atau sebulan sekali? Tiap hari kan, fajar itu kan tiap hari. Kok belajar fajar sebelum fajar? Nah ini yang paling utama, yang paling afdol. Adapun sebagian ulama fatwa, ini dasarnya fatwa, apa? Membolehkan bagi yang dikhawatirkan takut lupa, yaitu boleh berniat untuk selama sebulan. Itu fatwa, bukan dasarnya hadis. Tapi kalau hadis harus setiap hari sebelum fajar, dan fajar setiap hari, bukan sebulan sekali. Itu pun dengan catatan, boleh niatnya sekali untuk sebulan selama tidak ada jeda dia tidak puasa. Harus puasa terus, tidak boleh ada jeda. Seperti wanita, kan ada jedanya, libur satu pekan ya. Niatnya sebulan gak pernah sakit bro. Berarti bocok ya. Niatnya sebulan tapi pray. Jadi bagi mereka yang terus gak ada jeda. Makanya dalam hal ini kita harus waspada mengingatkan keluarga kita. Kalau waktu makan sahur selalu diingatkan. Ayo sudah niat dalam hati. Dan ulama juga memberikan penjelasan, makan sahur itu sebetulnya bagian daripada niat. Kalau ada orang niat makan sahur, kalau enggak puasa memang makan apa? Biasanya sarapannya jam 6, jam 7, ini makannya jam 3, jam 4. Makan jam segitu kalau enggak makan sahur, makan apa? Dan orang kalau makan sahur, berarti besok apa? Kecuali makan sahurnya enggak sadar. Turun kami dengan tuh ini ya parah hari itu parah itu rumahnya isu takut kan mau makan sahur ibu tapi aku parah nggak sadar itu berarti belum niat ya. Jadi harus sadar dia makan sahur ya sadar mau besok puasa. Jadi itu diperbolehkan seperti itu ya. Dasarnya fatwa pendapat dari para ulama. Adapun yang benar afdolnya adalah apa? Setiap hari dia harus mengingatkan, yaitu puasa Ramadan. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mau satu saja. Oh, ibu. Ya. Oke. Okay.
ada itu karena Allah. Setelah siap terakhir, sekalian mengecilkan perut. Kan niatnya berubah dengan siang. Terima kasih. Oh, tadi niatnya di awal itu sudah karena niatnya benar karena Allah. Siap-siap kita ada sama depannya sekalian memperkecil perut. Sekalian memperkecil perut. Ya kan? Ya. Berarti ada niat-niat yang tidak benar di situ ya. Nah, di situ termasuk bagian dari penyimpangan niat. Kalau kita sadar, ingat istighfar, ya Allah, aku kok sampai niat begini. Kenapa? Jangan beramal akhirat niatnya dunia. Kita enggak dapat apa-apa. Surat Hud 11. Ayat yang ke 15. Dan 16 ya. Sudah ya? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia hari ini terasa, barang siapa yang dalam amal solehnya hanya menghendaki kehidupan dunia atau dipandu dua-duanya wazinata dan perhiasannya, maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya, jadi bisa jadi niat-niat dunia itu diberi oleh Allah, tapi gak mesti diberi. Kadang tadi niatnya laris, jadi larisik. Ternyata justru malah besar. Kenapa? Balas dendam, boy. Niatnya kepingin larisik, boy, mangan lari. Tek-tek, no ya. Makanya kata balasik tambah lembut. Bisa jadi. Tapi bisa jadi niatnya begitu kuat, tapi untuk mendapatkan dunia. Allah beri sesuai dengan niat sebagaimana ayat ini. Tapi bagaimana kalau di akhirat? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali siksa an-nar, karena salah dalam niatnya beramal akhirat untuk dunia. Wahabito masona utiha, apa yang mereka kerjakan itu terhapus. Wabatilum maka yang malu dan batal sia-sialah amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita beramal akhirat, niatkan murni karena akhirat. Jangan ada sampingan-sampingan. Karena niat itu di depan, di mulut. Kalau seandainya Allah memberikan langsing, itu jangan sampai diniatkan, itu hanya hikmah. Dan hikmah itu bonus. Tapi tidak setiap amal ada bonusnya. Dalam dunia kerja, bonus itu kalau mencapai target. Tapi gaji tetap ada, walaupun tidak kena diberi bonus. Artinya pahala tujuan akhirat tetap ada, adapun hikmah yaitu efek dari amalan itu adalah banyak orang puasa dikasih langsing, tubuh ideal, apalagi sehat itu bukan tujuan, itu hanya bonus. Kalau bahasa kita adalah hikmah puasa. Tapi kalau tujuan puasa, pahala di sisi Allah.
dan banyak tujuannya di akhirat. Apa? Pertama, dihindarkan dari neraka. Kedua, mendapatkan pahala tanpa batas. Ketiga, bau mulut yang harum di padang mahsyar, lebih harum dari kesturi. Silakan berniat untuk itu. Ya Allah, aku ingin bau mulutku harum, saya tak puasa. Itu niat akhirat, bukan dunia. Kalau dunia, macam-macam, abu macam-macam. Ya, berbelak putih. Tapi cari nabi punya kesturi. Ya, yang keempat, ingin dapat surga. Karena orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam pintu khusus yang bernama arwah. Silakan berpuasa dengan niat ingin dapat arwah, pintu surga yang bernama arwah. Semua itu akhirat. Tapi jangan bertujuan dunia. Apa kon poso ingin sakti, ngodrok, kuno, iso ya? Nah itu sudah salah. Berarti dunia. Jadi begitu pak, Allah Allah. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.